Waduh. Ini tekniknya teknik manual yang dipakai ini. Mantap sekali. Enggak main semprot-semprotan, enggak main obat-obatan kimia ini. Waduh, luar biasa ini. Jadi rencana planning untuk kedepannya apa lagi, Bos? Ini kan udah digabukin, ya. Kopinya udah di ya. Bersihin. Jadi tinggal ditabur pupuk. Tabur pupuk bisa. Ya, mantap banget ya, gua. Ya, hari ini atau kapan ini? Langsung, Bos. Ini sayangnya lagi panas ya. Oh, maunya... Tapi alah, siram terus. Oh, nanti. Welcome back guys, kembali anda menyaksikan channel Erwin Dianto dalam episode jamah-jamah kebun kopi. Hari ini saya lagi ada di kebunnya Bos Rian ini. Kebetulan dia beliau lagi garuk dan memupuk dan memiringin kopi. Yuk kita simak terus gimana aktivitas kegiatannya beliau. Check it out. Ini tanahnya relatif gersang ya. Cukup teman beliau dengan cekatan ini lagi memupuk dan memiringin kopi ya, cuman kondisi kopinya memang sebagian memprihatinkan. Coba kita lihat di bagian bawah. Kebunnya relatif semak, tapi sebagian memang udah bersih ya, seperti ini. Waduh, ini kemiringannya relatif parah ya, sekitar 60 derajat barangkali. Waduh. Kita lagi di kebun Bos Rian ini. Bos, ngapain? Bos, lagi garuk Bos Rian. Ini saya ganggu-ganggu ya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya, jadi ini kebunnya Bos Rian memang yang sini. Wah, ini bagus sekali ya. Perawatannya juga maksimal. Ini dia lagi menggaruk dan apa? Mangkas kopi ya. Kita lihat teknik yang beliau pakai itu apa. Ini batas pekarangan hidupnya orang ini ya. Nah, ini memang lautan dan semak ini punya tangga ini. Di sini udah bersih nih kalau kita lihat. Wah, ini ada lorongnya ini kan. Wah, ini bagus sekali ini. Juga sambil dipangkas-pangkas, dipiringin atau di apa ini. Nah, mantap sebagian ini. Juga sudah berbuah. Relatif lebat ini. Semprotan, nggak main obat-obatan kimia ini. Waduh, luar biasa ini. Itu jaruk luas kayak gini sanggup bang? Enggak. Jadi pakai apa kalau nggak sanggup? Nggak pakai mesin? Ini kalau yang sebelah situ kan main pestisida. Main pestisida, mantap ya. Jujur sekali anda. Ya kalau ya sesanggupnya lah garuknya. Soalnya kata teman-teman juga kan teknik paling terbaiknya itu digaruk, karena kita sekalian ini kan sekalian mangkas ya ini makanya paling mantap itu garuk. Tapi kalau semua digaruk nggak sanggup bos ya. Jadinya dicampur lah, nggak pakai mesin garuk mesin itu bos ya. Ini karena udah terlalu tinggi ya. Karena malas ya, jadinya digaruk dulu. Tapi sebagian kemarin udah disemprot kan. Ya ini kalau disemprot semua ya luput. Lemahin kok. Jadinya ya sikit-sikit digaruk lah. Nanti kalau udah gak sempet ya disemprot. Oh, gak pakai mesin? Sedikit lagi kok. Ini soalnya sekalian mau dikasih pupuk juga kan. Mau dikasih pupuk bos ya, biar lebat buahnya bos ya. Iya pasti. Mantap sekali. Lanjut bos. Thank you.
Oh, berarti sembari babat, semanggil mangkas ya, Bos ya? Iya. Oh, karena kalau dia babat, garuk, dia kan hemat apa, lebih menguras energi. Jadi kalau saya sih karena masih pemula ya, jadinya geroknya kan capek. Jadinya sambil istirahatnya itu ya ini. Oh, gitu. Ini kan enggak capek ya. Iya. Yeah. Hmm. Itu diapain itu, Bos? Ini soalnya ini kan yang batang-batang cacingnya ini. Oh, batang cacing. Heeh. Diapakan itu? Dipangkasin lah. Oke. Ini bagusnya itu kalau bisa dari batangnya ini agak dikasih jarak ini kan. Iya. Cabut ban. Oh, gitu. Heeh. Oh, yang melawan-melawan itu. Tapi kalau pakai tangan gitu enggak, bukannya lecet dia, Bos? Oh. Ini ada sih ini. Tapi kan kalau yang masih bisa pakai tangan, pakai tangan. Kalau enggak bisa, misalnya kayak gini nih. Jadi ini. Oh, gitu. Waduh. Guntingnya ora landep ya, Bos. Kelek banget, wis. Aduh, repot ini. Soalnya ini ya. Lagi pailah. Oh, aduh lagi. Ini kerung tuku. Aduh. Gunting sing anyar. Tuh pusing anyar lah, Bos. Ini kan capeknya udah agak hilang. Oke. Okay. Habis makas-makas sedikit. Habis itu lanjut mana? Oh, lanjut lagi gitu ya. Nek, macul terus, bengkek juga. Berarti harus selang-seling ya, Bos? Iya. Tapi kalau yang pemain udah pro player itu, gua rambut terus. Oh, petani juga ada yang pro player gitu, Bos? Iya, Nek. Kayak aku ya, Nu. Isi, bisa diomong, nop lah isi. Apa? Bot. Oh, sesuai sama perawakan gitu ya? Iya. Aduh. Jadi mantap. Udah berhenti, Bos? Hah? Udah berhenti? Minum dulu. Oh, ini tapi bangkasannya bagus ini ya, Bos? Hah? Ini bangkasannya bagus ya? Oke, mantap sekali. Jadi, rencana planning untuk kedepannya apa lagi, Bos? Ini kan udah digerokin. Iya. Kopinya udah di bersihin. Jadi tinggal ditabur pupuk. Ditabur pupuk, Bos. Ya, yeah. Hari ini atau kapan ini? Langsung, Bos? Ini sayangnya lagi panas ya. Oh, maunya... tapi alah siram terus. Oh, nanti rusak gimana, Bos? Enggak apa-apa. Sedikit-sedikit. Okay. Mudah-mudahan aja nanti jadi subur lagi, Bos ya. Ya, amin. Oke, gitu dulu guys untuk episode jamah-jamah kebun kopi hari ini. Kita ke tempatnya Bos Rian. Memang udah lama kita tidak jamah-jamah kebun kopi. Ya, jadi segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, banyak informasi yang kalian dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you.